Oh, sebentar ya, Kak. Oh, ganjel tok, ganjel tok. Oke, guys. Sekarang kita ada di Kutub Ketumbu Sunrise. Jadi biasanya kalau di Borobudur itu akan dibawa sama VW berkeliling di mana kota wisata yang kalian bisa lihat pemandangannya. Dan ini adalah salah satu wisata alam di Borobudur, yaitu di Kutub Ketumbu. Di situ kalian bisa menikmati sunrise. Mau lihat kayak gimana? Hari ini kita ditemenin sama Mas Gilang. Gini, Mas. Driver VW-nya. Terus ada juga Pak Kadus. Pak Kadus, selamat datang. Total saya baru tadi kerja di sini. Boleh minta foto? Iya. Iya, saya kerja di sini. Salah satu sunrise terbaik di Borobudur. Iya. Terus jaraknya tidak jauh dari Adik Stubu, sekitar 500 meter dari Adik Stubu ke arah Tunggu. Di sini ada beberapa tempat wisata yang sudah ditahui. Di sini ada beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi untuk wisatawan. Tadi kita mampir di Kutub Ketumbu yang bagian pengrajin batik yang bisa langsung beli. Ini itu batik kita kemana? Ke apa? Kebun buah. Oke, sekarang kita ke kebun buah. Ada pohon rengeng. Lagi kebun enggak? Ya, lagi kebun. Wah, cocok kayaknya. Bisa. Boleh minta foto, Pak? Karena ada naik, Bung. Iya. Ini aku berada di Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, bersama Kak Nafa Urba. Pohon kelengkeng sudah siap panen. Wis keren-keren. Sekarang kita ada di kebun kelengkeng, kebun desa Bumi Mulia, desa Karangrejo.
daerah Bujur. Taman buah. Taman buah kelengkeng. Kita bisa langsung panen. Iya, nanti ke arah sana. Ini kalau dari tadi ngantuk. Semoga bos. Oh, kan ngantuk. Aku tuh lagi banyak kehilangan kosakata gara-gara di Jawa. Kosakataku berubah, guys. Banyak sekali kosakataku yang hilang. Ini kalau kak kebanyakan kelengkeng jadinya nanti geragas. Iya. Apa tuh mak ini? Ini banyak nanunya. Semut. Kan pak banyak itu. Sudah bawa. Putih-putih jamur. Aku sudah gawa. Mana? Karena tidak ada. Yang jangan yang bagus. Yang bagus. Nah, kita cobain ya. Cobain dulu. Ini doang kayaknya. Ya baru ini, baru tahu satu pohon yang bergiliran. Buahnya baru satu pohon, iya, Pak. Iya, satu pohon. Kita bergiliran, ini enggak bareng gitu loh di pembuahannya, di apa diatur gitu. Ya, oh, kan. Nggih. Nah, nanti yang kalau berbunga. Rame jur gimana? Ya, selanjutnya itu, nanti. Lainnya baru itu. Mana, Pak? Baru kembang itu, baru apa? Baru berbunga. Kembang? Iya. Ini uahnya gede-gede ini ya. Gede banget itu. Yang gede-gede banget. Ini kok kayak gini toh? Coba lihat. Ini yang kelengkeng. Kok gini toh ini? Ini jenis kelengkeng apa? Ini yang besar. Kristal. Oh, ini nganu ya, Mbak? Kristal. Kristal. Manis dah. Bahaya dah. Enggak, enggak bahaya dah. Iya, kayak tren enggak bahaya. Kayak tren dah. Enggak bahaya dah. Makan kelengkeng. Manis. Kalau 10 kilo ya bahaya. Gimana, Kak? Kelengkengnya. Enak dah. Manis. Situ ada. Enak itu. Kalau langsung metrik di pohonnya, guys. Terus abis itu langsung di slap. Digiling. Langsung digiling, guys. Kayak berasa. Ini langsung matang buah. Langsung pohon. Aku kalau tidur di sini terus ya pulang. Gak usah pulang. Gedem toh. Ini gedem-gedem loh. Ndi. Iki nang kene iki. Apa? Oh, gedem-gedem. Dene lan. Coba cari yang gedem-gedem. Awang punya bapaknya. Sembut. Hilang, hilang malu ya dari tadi dia bilang dia malu. Kita. Malu. Ayo Mbak Nova. Bentar aja nah. Itu hilang. Ah, oke. Ampun, aduh. Tak foto aja. Banyak, guys. Tuh mau minta foto itu. Minta foto.